Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Fathahul Muluk Papua terbentuk pada tahun 2015 dan kini telah terakreditasi oleh BAN PT. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Fathahul Muluk Papua memiliki visi dan misi yang kuat dalam melaksanakan pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Prodi Manajemen Pendidikan Islam merupakan salah satu daripada 6 prodi yang berada di kampus IAIN Fathahul Muluk Papua. Misinya adalah mewujudkan program studi yang unggul di bidang manajemen pendidikan Islam, inovatif, kompetitif, dan profesional, serta mengintegrasikan pembelajaran berbasis IT, nilai-nilai Islam, dan multikultur pada tahun 2023. Adapun misi pertama adalah mewujudkan pembelajaran berbasis teori dan praktik. Yang kedua, mengupayakan lulusan yang unggul di bidang manajemen bersifat inovatif, dinamis, jujur, dan bertanggung jawab. Sedangkan misi yang ketiga adalah mengadakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dan yang terakhir, yang keempat adalah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik instansi negeri maupun swasta di Papua. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Fathahul Muluk Papua dilengkapi dengan fasilitas kelas yang representatif, gedung perpustakaan, aula terpadu, masjid, asrama mahasiswa, gedung multimedia, laboratorium, ATM, dan biskampus. Banyak pilihan kegiatan UKM yang dapat dipilih oleh mahasiswa seperti futsal, pramuka, kesenian, dan karate. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Fathahul Muluk Papua menyiapkan lulusan yang unggul dalam berprestasi, luhur dalam berbudi. Program studi ini juga menyiapkan mahasiswa untuk memiliki jiwa leadership, tanggung jawab, dan kewirausahaan, serta memiliki jiwa sosial dan akhlak Islam. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Fathahul Muluk Papua juga menawarkan berbagai beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dan kurang mampu. Perkuliahan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Fathahul Muluk Papua dilaksanakan dengan menerapkan strategi active learning serta metode-metode yang inovatif dan menyenangkan. Saya merasa bangga menjadi mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam karena kami dididik dan dilatih untuk menjadi seorang pemimpin yang berwibawa. Dosen-dosennya yang profesional dan memiliki kualifikasi di bidangnya. Selain itu, metode pengajaran sangat bervariatif dan inovatif. Fasilitasnya pun cukup memadai, seperti ruang perkuliahan yang dilengkapi dengan LCD proyektor, free internet access, dan AC. Kemudian, ada juga fasilitas pembelajaran berbasis IT, seperti penggunaan aplikasi Google Classroom sehingga mahasiswa menjadi lebih aktif dan kreatif. Dengan adanya berbagai beasiswa yang diberikan oleh kampus IAIN Fathahul Muluk Papua memberikan saya dorongan, semangat dalam mengikuti perkuliahan di Prodi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Fathahul Muluk Papua. Saya tertarik mengambil program studi Manajemen Pendidikan Islam di IAIN Fathahul Muluk Papua karena program studi ini memiliki peluang kerja yang cukup besar di lingkungan masyarakat. Mari kita rangkuliah di program studi Manajemen Pendidikan Islam di IAIN Fathahul Muluk Papua.